Bismillahirrahmanirrahim. Amalan ni gilir kita takrik dengan kita muniatu musalli. Dah, baiklah. Bahasa sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Iaitu sifat yang keempat yang wajib di atas kita mukallaf sebagai wajib aini, tekal di atas kepala kita masing-masing. Tak ada duk kira lah tina jatah, kaya, sesok, berpangkat, tak ada pangkat, janguk huduh, gemuk kurus, semualah. Bila jadi seorang mukallaf, pihak undai Allah Ta'ala tekal di atas kepala kita, suruh kita terkenalkan Allah Ta'ala. Sebagaimana Tuhan kata dalam Quran dia, fa'lan annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika al-ayah. Tuhan katanya, hendaklah kamu kena yakin, mu kena ceraklah, tiada ada Tuhan yang semua dengan sebenar malaikat Allah. Ini dalil yang menunjuk kata Allah Ta'ala tekal so kita kenal dia. Kenal dengan mana yakin, dengan mana cerak kata Tuhan itu ada, Tuhan itu sedia, Tuhan tak serupa dengan makhluk, Tuhan itu kekal. Itu di antaranya. Palalu tu Tuhan pun kecek walek apa? Wastaghfir li zambika, dan hendaklah kamu minta ampun akan Allah. Ini menanda menunjuk katanya Tuhan isyarat kata ilmu dengan amal ni mana kena mendului ilmu. Tuhan pergi kecek dengan fa'lan tu mana isyarat kepada ilmu. Wastaghfir li zambika tu isyarat daripada beramal. Kama dia kalau kita beramal dulu dengan tak ada ilmu, itu salah lah. Orang panggil salah tertik hak Tuhan sebut. Pak Nabi pun kata lagu tu juga, al ilmu imamuhu wal amalu tabi'uhu. Bermula ilmu tu jadi tu imam, tepat ikut teh, wal amalu tabi'uhu, dan amal tu adalah tepat teh. Amal tu adalah turut. Jadi tu imam tu dia panggil apa nama ni, ilmu tu jadi tu imam makna duk depan lah. Nah, atu wal amalu tabi'uhu, dan amal tu ada ikut teh. Lalu tu kita kena mendalui ilmu daripada amal. Lebih-lebih lagi ba'itikok dah. Malam ni kita main ngaji cara sifat yang keempat di dalam 20 sifat yang wajib di atas mukallaf kena kita tahu serta kita mengaku dalam hati masing-masing. Kata Tuhan kita ni dah, wajib kita kena mengaku Tuhan bersifat dengan sifat kesempurna. Tengah bersifat kesempurna mana wujud kita bakar hingga gila. Terbaik. Bahasa sifat mukhalafatu ta'ala lil hawadis ni sifat yang keempat ni sebuah bab bilang ni. Padahal sifat tu orang panggil mala awal lahu, barang yang tak ada, ada awal belaka. Nah, kalau dia kita satu, dua, tiga wujud kita baka susun ni tu, orang panggil tartik li zikri. Tartik nak sebut teh saja ya. Bukan tartik li waki'i dak. Tartik li waki'i tu pada diri karo. Supaya basuh tangan, basuh muka dulu pada basuh tangan, basuh tangan dulu pada sapu kepala, sapu kepala dulu pada basuh kaki. Itu dia panggil tertik liwaki'i. Ada pun sifat tu yang tak wujud kita bakar susung lagu tu tu bunyi berasa sekaligus pada dulu ke dia. Dok, moga 20 sifat tu nak disebut dengan satu mulut ya tak boleh jadi. Bila tak boleh jadi nak sebut dengan satu mulut, terpaksa lah kena tak 1, 2, 3 ulama susung. Maka nampak tertik wujud kita bakar tertik, tapi tertik li zikri nak sebut-sebut teh saja ya, bukan tertik li waki'i dak. Tu untuk kita tahu juga tu. Nah, cuma kita wujud dulu tu munasabah lah, sama cara nak cara kalau kita manusia ni, sama cara kita nak cara tuai hitam gemuk kurus kena cara dulu tetengah ada tu tak ada dulu. Tu munasabah situ ya. Bercara ada tak ada, tu ada tu putih atau hitam, ada dia tu gemuk ke kurus. Tu dia panggil sifat dia. Tu tempat manusia musanah tak tu dia panggil munasabah kita wujud duk depan. Baik. Sifat mukhalafatu ta'ala lil hawadih ni kalau balik pada bahasa kita kok, bersalahi Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Jadi Tuhan tak serupa dengan segala yang baru. Sebut kata baru-baru ni apa? Ma awalun, bagi ada awal tu dia panggil baru. Sebut kata benda yang ada awal ni tak serupa belaka dengan Allah Ta'ala. Tiap-tiap segi, tiap-tiap bucu, sama ada zat, sama ada sifat, sama ada buat teh, hak baru kita ni tak serupa dengan Allah Ta'ala. Itu maknanya mukhalafatu ta'ala lil hawadih, bersalahi Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Habis. Apabila sudah kita kejak, ya kecek lorak jawi kita betul lalu dah. Apabila sudah kita kejak, mana kita yakin lah, yakin dalam hati tertanam masing-masing itikad pegang dalam hati kita,
Dan ada Tuhan. Ha, cerak dah kita yakin tak boleh wahwih dah. Ada Allah Ta'ala. Ha, mari yakin, mari cerak dah kita ngaji sifat wujud tu. Dan sedianya, sedia Allah Ta'ala. Kita kejap yakin dah kata Tuhan bersifat dengan sedia. Lagu mana sedia? Ada Tuhan ni tak ada mula. Itu satu makna. Makna yang kedua, ada Tuhan ni bukan mendului oleh tak ada. Dua makna sifat kidai tu. Lepas tu kalau kita gerti kata kidai ni artis dia. Tapi pengertian makna tu kita tak pandai. Pengertian makna kita tak erti lagi. Bererti kata kidai artis dia. Orang ni tak lepas lagi fardu ain ni. Ah, tak lepas lagi fardu ain. So kurang-kurang kena erti kata kidai ni gapo kuamai dia. Yang ni ada Tuhan ni tak ada mula. Ah, dah ada dia. Ada kita baru ni ada mula. Ada Tuhan ni tak ada mula. Satu makna. Makna yang kedua, ada Allah Ta'ala tidak mendului oleh Adam. Tuhan ni ada dia bukan mari daripada tak ada. Ha, tu dia panggil makna kidal lagu tu. Ha, bila kita kejak dah lagu tu, dan lagi pula kata dia, dan lagi pula, dan kekalnya, kekal Allah Ta'ala, kekal sifat dia dan kekal zat Allah Ta'ala ni. Ya, kita kejak pula kata Tuhan ni kekal. Pas kekal Allah Ta'ala dikata kekal zati. Lagu mana kekal zati? Kekal sengoti. Yang tak ada sabit apa-apa awi kekal. Ada pun kekal orang yang duduk dalam neraka. Innal lazina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir, ahlil kitab dan kafir musyrikin. Fina ri jahannam khalidina fiha. Maknanya fina kemasuk ke dalam neraka jahannam. Kekal dalam tu selama-lama. Itu tu yang kita kekal tu. Itu dia panggil kekal aridi. Kekal duduk dalam neraka, kekal dalam serga, kekal ajibuz zanak, kekal roh, kekal loh, kekal kolam. Semua puluh kara sebut dalam kitab Faridah tu. Itu dia panggil kekal, kekal aridi. Ada pun kekal zat Allah Ta'ala. Kekal tak sabit siapa-siapa wui kekal. Ha, lalu tu kekal tu dikatakan kekal zati, kekal sengoti. Pas gapo makna kekal? Jadi ada Tuhan ni tak sub. Ada Tuhan ni tak hilang. Ada Tuhan ni tak hubung dengan tak ada. Ha, tu makna kekal belaka tu. Ha, kena we nampak situ tu. Baka dah kata kekal, baka artinya kekal. Kami gapo kekal? Tak tahu. Ha, tu dia panggil tak lepas lagi fardhu'in. Supaya juga kita kata ngaji wahdaniyah. Gapo wahdaniyah? Tuhan satu. Gapo tu satu, tak erti satu pada zat, tak erti satu pada sifat, tak erti satu pada buatan. Orang ni pun tak lepas lagi fardhu ain. Nak mengajilah, lebih-lebih lagi bab i'tiqad. Ha ni takut dah. Ha takut tapi itulah bagi kita duduk dalam media belajar tu hang godah. Erti tak erti tu soal tu hang. Nak wik kita usaha wik kita boleh dengar. So tak ada arah dah gilah mana-mana pun. Ha terbaik. Habila kejak dah ada Tuhan sedia Tuhan ada kekal. Maka wajib juga, mana wajib pula di atas kita, kita mana? Kita orang mukallaf. Dia sebut kata orang mukallaf pak sarak. Ya tamu nak ada akah, nak keluar orang gila. Ya keluarnya balik, nak cukup umur, nak keluar budak-budak. Ya tiganya, nak hidup di tempat orang mengajar. Ha, hidup tempat siapa agama. Arti kalau hidup di pocok bukit, tak siapa agama lagi, tak dinamu mukallaf. Pas yang keempatnya, nak selamat daripada buta dan tuli. Habila cukup empat perkara tu, nama mukallaf. Sebut kata mukallaf, orang yang kena tekan. Orang yang kena paksa. Orang yang kena tutup oleh Allah Ta'ala kita. Tutup, suruh kenal Allah, suruh sembahyang, suruh puasa dan sebagainya. Ha deh. Apa nama dia? Kita di sini maka wajib juga mana maka wajib pula atas kita. Kita mana? Kita orang mukallaf yang duk pikul undang-undang Tuhan ni. Deh, wajib juga atas kita i'tiqad mana sipo dalam hati kita. Kata Tuhan kita, deh Tuhan kita dan sifat-sifatnya, sifat Tuhan kita itu bukan Arab. Ha, wajib kita kena mengaku mana sifat Tuhan tu bukan Arab. Dan sebut kata sifat kita gertilah maqama bi ghairihi barang yang kena tupai di muka lain tu dia panggil sifat. Tengok di air batu ni deh merah ni dia panggil sifat ni. You know dia tak boleh terpaksa kena tupai di bocor ni. Ha tu dia panggil sifat. Pas sifat dengan arak tu dia panggil umum khusus lah. Bila kita kecek di manusia boleh buh sifat, boleh buh arak. Tapi kalau kecek isi Allah Ta'ala kena buh sifat. So arak tak boleh sama sekali yang ada di sifat Allah Ta'ala.
Orang panggil umum khusus, orang panggil tu pula. Bila kacat daripada manusia, boleh bubuh lah arak, lipat pun tak apa. Tapi kalau kacat di Tuhan, khusus untuk sifat saja ya. Sebab arak ni benda yang jeliru di dalam jiring. Sifat Allah Ta'ala bukan lagu tu. Bukan lagu tu. Terbaik. Hakamah dia, dia katanya, mananya, dan sifat-sifatnya Allah Ta'ala itu bukan arak. Gapa arak tu? Arak, dia panggil meletengi kasa araknya. Kalau arak alih rokoh tu, arak yang mabuk. Kalau ni air roda, arak dia panggil kalau meletengi. Ni supaya kita ramai-ramai yang ngaji pada malam ini. Amalan yang kita duk ngaji malam ini, malaikat dia arada, giletek kepada ibu bapa kita. Mu tengoklah weh, Mino. Dekat, beheng duk mengaji ni. Mu tengoklah weh, Cik Rokiyah. Dek, semir tok kotik duk mengaji ni. Mu tengoklah weh, Bidah. Mu tengok weh, Yusuf. Hak pada Mak Jiding duk mengaji ni. Ya letek lalu dah. Dek, mu tengoklah weh, Yusuf. Soleh Porosa duk mengaji ni. Ya letek amalek, weh mokpok kita tengok. Ambo cara ambo. Tu nak royak kata, ya tengok tu lah Allah sukanya, mujurnya. Boleh tengok anak duk buat benda baik. Hendai selalu dah. Itu dia panggil asal arada tu mana letak lah. Sini dia panggil, kalau kita kata arak, maga pun arak. Arak ni, yakni tafsir, benda yang basa adanya. Benda yang basa ada, dengan jalan lekat. Dengan jalan lekat, dan tu dan berjelera pada jiring. Itu arak. Benda yang basa tupe, benda yang basa lekat, di jiring. Kalau kita nak misal kok, ketah ni tu orang panggil zak. Ketah ni. Ada pun warna putih tu orang panggil sifat boleh kacik arak. Ya tupe di ketah ni. Ya nak becek tak leh sama sekali dah. Duk jelira di dalam jiring. Jiring tu ketah ni. Dan lagi pula, antara apa nama ni, duk lekat putih tu di ketah tu. Putih tu. Atau biru kala-kala tu. Tu orang panggil arak atau sifat. Duk jelira tu. Hak tu hair tu bukan lagu tu. Sifat tu hai tu bukan lagu tu. Yang nak royak lagu tu tu. Bersalah hai. Dan bukannya bukan Allah Ta'ala tu pula. Sifat Allah. Dan bukannya bukan Allah Ta'ala itu. Jirim. Dia sebut kata jirim tu. Benda jenis wasa mengambil tepat. Jirim. Kalau majering tu ada jual roti. Dia kawasan ada jual tu. Bunyi ring-ring juga. Kuning tu boleh roti. Ceh. Tabuh tu ya tak nak sedap. Nak jadi kerah nak ada apa tu. Itu dia panggil majering. Kau ni jiring. Itu dekat-dekat belakang tu. Boleh tengah pada tengah demo kau ni. Duk kacau mengaji jiring arak. Orang ngaji tu hai selalu. Ya nyomai. Nak kena arak jiring ni lah. Bau kena Allah Ta'ala. Sabit tengah Sayyidina Ali kata. Man arafa rabbahu arafa nafsahu. Siapalah kena diri. Nasyaya kenal Allah Ta'ala. Pas kena diri dia ni. Tak lepas daripada arak dan jiring. Dua tu lah. Bila kita kenal ni, Tuhan ya bukan arak dan bukan jiring. Pas balas mana? Tu ya tak sewi soal dah lah. Duk kacau tanya apa lagi ni. Tu kenal lah kerana kita ni tak lepas pada arak dan jiring. Tengok sifat perkuasa kita. Duk jelera. Duk lekat di zat kita tu, dia panggil arak. Adapun tubuh kita ni, dia panggil zat. Tapi zat yang bertokoh berjiring. Bertupai kepada tempat yang nak duduk. Sabit tu saya tak boleh pergi bertepat. Sebab tepat ni orang panggil lazim bagi jiring. Tiap perkara jiring ni mesti kena mengambil tepat. Kalau jiring tak mengambil tepat, mustahil pada akal. Akal kita tak terima kata jiring tak mengambil tepat. Tu dia panggil. Sebab nak kena sangat jiring tu. Apa katanya? Jiring ni syarat dia ada berapa? Tu mula nak ngaji lah. Tu tepat-tepat nanya wasal-salmu. Tapi kita kena bilik. Syarat nak kena jiring, ya tamonyo boleh bawa diri. Tengok terosak ni jiring ni, boleh bawa diri. Yang keduanya, jiring ni pula benda boleh belah bagi. Kerak boleh tepik ni. Pakat tak tu kalau tak leh kerak kali belah, tak leh nak risik nak tepik tak leh. Nama jiring fizik pula. Nak royak tu zat tu bukan lagu ni. Hak dia boleh belah bagi, boleh risik, boleh wet tu baik, pak boleh belah-belah katak-katak benda halus-halus tu. Halus-halus tu takut zat halus gitu. Dak. Hak tu nama jirik pirik pula. Jirik pirik benda yang tak boleh belah bagi. Supah hamo tungah tak boleh belah bagi. Hak tu dia panggil jirik pirik. Jirik pirik yang macam tu berdua pula. Ada jirik pirik hak bahasa asal dia lagu tu dah. Hak yang kedua, jirik pirik mengamakna benda arif.
daripada kayu besar. Kita duk gaji gerai tu, halu siapa jadi debu? Debu kayu hak kita bergaji tu. Tak leh belah bagi. Hak tu nama jirin pirik, tapi melalui dengan mari kita gaji. Siapa dia tak leh belah bagi? Ya Allah juga. Hak halu dulu patungah, nah apa nama ni? Atungah atau kita kata hamo, hak tu pun jirin pirik juga. Nak we kena kata tu benda jirin. Hak betoko boleh belah bagi pun jirin juga. Jirin juga. Nah, sampai tu bila kecek jirin, dia masuklah jisin. Jisim tu apa? Jisim mata rokkabah. Barang yang bersusung. Sukurai-kurai bersusung, dua naik lagi. Tengok langit boleh panggil jisim. Bumi boleh panggil jisim. Nah, kalau benda satu je, salih panggil jisim. Jirim boleh panggil. Panggil jirim. You have jirim. Sabit benda ni, you kena ngaji. Sebab nak ukur kata, zat tu hai, bukai lagu ni. Sabit ya kawak biak tu biak ni dulu tu. Nah, hati baik. Dan bukai pun. Dan bukai Allah Ta'ala itu, jirim. Apa nak kena jirin, so boleh bawa diri. Yang keduanya, nah, boleh belah bagi. Yang tiganya, mengambil tepat. So lagi, no adorio tu basuh kena jadi. Tak ada apa-apa. Tengok tak kita cukup jirin, boleh belah bagi. Wajib mengambil tepat. Boleh bawa diri. Tak ada tupai yang lain kita zat ni. Ada tupai-tupai tu sifat. Pasal lagi, nak ada kita tu bukan mari sendiri dia. Bukan mengata macam, ada kita Allah Ta'ala menjadi. Pak kara tak kita jiring. Sampai kalau pelak iya ni molek kena molek, zat tu eh, bukan lagu ni. Hatu muka lapatuhu ta'ala lil hawadis. Dah, nampak. Lagu mana jiring? Yaning benda yang teruh, yang basuh mesti nak kepada tempat kosong. Tepat dia dah. Perang akik air ni, patak dia ni tepat wajib yang ambil tempat kosong sekolah zat dia duduk. Tu jiring tu. Sejik ni besar, tempat dia tu besar, bawah tu. Tungah jiring halau tempat dia tu. Patak kedai kalau dia tak ada mai tempat, dia duduk di udara. Dia tu pe udara pula ni. Dia tak leh gi dia berapa angin tak lepas pada bertepat. Sampai tu kita nak pergi tu hab bertepat di atas arah tak boleh. Karena bertepat tu lawazin bagi jiring. Dia sebut lawazin bagi jiring. Jiring ni benda baru. Dia benda baru, dulu tak ada, lepas tu baru ada. Boleh ke kita itikok tu lagu tu? Tu kapil lah kita katanya. Tembus kok jalan baru. Dia baru ke apa? Ma awalun. Barang yang ada awal. Ada apa lah? Tu baru. Ya kena agak baru. Barang ada awal. Orang okay, panggil baru. Ada pun kodeng. Kodeng orang panggil ma la awalun. Barang yang tak ada awal. Ada dua ya. Barang yang tak ada awal. Gapo dua? Zat tu hai dengan sifat. Dengan sifat tu hai. Dua tu ya. Dua tu dah. Terbaik. Gi pulak. Kama dia kata dia nyo. Dah. Dan bukannya Allah Ta'ala itu jiring. Gapo jiring? Yakni benda yang teruh, yang basuh mesti wajib nak kepada tempat kosong. Tak lagi dia kena mengambil tempat. Dah. Habis itu dah. Maka pasal itulah, kata dia. Itulah klik mana tu? Nah, maka pasal itulah. Atau Tuhan ni bersalah dengan baru. Mana sifat Tuhan ni bukan arak. Dan zat Tuhan ni bukan jiring. Klik situ tu. Maka pasal itulah. Nah, kata sifat Tuhan ni bukan arak. Dan zat Tuhan ni bukan jiring. Itulah dikatakan Tuhan itu bersalah dengan yang baru-baru. Sebab benda baru ni apa karo hobsa atas dunia. Anda cari dah nak. Pak karo benda hobsa atas dunia, malaikat. Satu kejadian Allah Ta'ala. Yang ada tapi yang jadi tu, nah, daripada bentuk ke tak sama dengan kita. Kita jadi daripada tanah, malaikat jadi daripada nur. Tapi sama-sama makhluk Tuhan berlaku. Satu jenis. Jenis yang keduanya Allah Ta'ala menjadikan benda. Nah, jenis orang panggil batu, paung, kayu. Satu jenis yang tak ada hidup dia. Tak boleh nyawa, tak boleh po. Cuma orang panggil hidup dengan akal. Nah, dengan air Tuhan pelaku adat. Satu jenis. Dua dah. Lepas jenis yang tiga Tuhan menjadi benate. Kambing, lembu, kubah, itik, tungah, hamur dah. Lagi beluk, ikan dah. Semua tu benate yang Tuhan jadi. Satu daripada jenis hak dalam makhluk. Tiga dah. Pasal lagi, kita manusia. Kita manusia ni, Tuhan menjadikan sebagai jenis satu manusia yang menjadi daripada tanah. Dah jadi daripada tanah.
Kamu dia lalu tu pak jenis ni ni nak lari daripada arak jirin tak lepas sama sekali. Pak baso ni tengok pam kayu warna hijau tu sifat arak dia. Dah apa pam kayu dokong cerma bater dia tu tak lepas pada jirin, boleh belah bagi menumpai ke tempat, boleh bawa diri tapi nak ada dia tu haya menjadi. Haya tak lepas dah tu. Walau malaikat kita tak nampak sekalipun, ia tak lepas pada jirin juga. Cuma malaikat orang panggil jirin latih, jirin yang lembut. Kita orang panggil jirin katih, jirin yang kasar. Tengok air, air orang panggil jirin katih tu lembut, dia boleh turun. Dah, ha, boleh nyelai kaki dalam orang panggil jirin katih. Ha, ada pun dah kita orang jirin jirin latih, kita orang panggil jirin katih, batu kayu katih, ya kerah. Ah, ya kerah pula, ya bagi situ pula. Pasal laginya dah, roh, roh dikatakan jirin, jirin latih, ya lembut lagi. Ada kata roh tu bukan jirin, maksudnya mujarrak. Ah, tengah ulama tafsir lah. Ah, dalil mana kata roh tu jirin? Dalilnya bila mati cabut daripada badan nyawa tu baik mata sinar yudita, kadang-kadang tak kelik habis ngatak itu ya. Hak itu tak ada tinggal putih sepia mata dia tengok roh yang naik gila lagi. Pakal luasa benda arak dia tak boleh bawa diri ni, menanda kata roh ni jiring sebab dia naik gila lagi. Tempat sipirnya satu rumah, dalam rumah yang langit yang tujuh tempat sipir roh orang mukmin naik gila situ. Kata naik situ tu selama roh tu tak lekau teh. Kalau kau teh orang panggil muallakum bainas samai wal ardi, duk gantung atas langit dengan bumi. Tak naik gida hal ni tempat belah ni. Teh, ha lekau teh dalam mai weh. Sekut sama kena kutip bayar belaka. Ha tu dia kalau orang tak bayar, kau duk belik antara langit dengan bumi tu. Muallakum mana bergantung bainas samai wal ardi, antara langit dengan bumi lah. Ha tu habis kata roh ni naik gi. Ha, tu tanya kata roh tu dia pergi masuk dalam benda benda jirim, jirim latih atau dia kata mujarrak. Ha dah dia panggil dah. Ha sabit itulah bila dia senar mata. Lepas tu kita pergi pekuk mata dia turun. Baca gapo tu tu. Baca apa nak? Baca apa sang? Itu apa nama ni? Apa nama dia kata? Sang. Ha bismillah wa billah wa millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lepas turun. Lepas kita pekuk dah baca tu. Demikian juga tokoh mayat turun dalam kubur. Dan tokoh mayat tu dalam kubur pakai usung, eh hey, akik kau ni, akik kau ni. Ambil sini, ambil sini. Ha bleble waktu turun tu bismillah tu mesti dah sunat. So lagi. Dah bismillah wa billah wa millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ha hatta mayat orang nak sambut bawah tu. Kau mata dak sepa pun lagu tu juga. Dia tengok roh dia tu. Ha habis-habis dia tengok. Abah-abah tak ada nak kata. Ha hoi tak ada pas tepi tinggal hak putih saja. Budak-budak tak leh tengok sawe kejuk semula-mula. Tenan royak wi. Teh ha tenan royak gitulah di antara kata dia nyo. Pasal itulah pasal Tuhan tu sifat dia bukan arak, pasal itulah zat Tuhan tu bukan jiring, di situlah dikatakan Tuhan itu bersalah dengan yang baru-baru. Tak supalah. Ha tak supo deh. Ha apa nama baru-baru adanya. Sebab apa? Kerana kesemua yang baru-baru ada itu arak jiring berlaku. Hak benda baru ada ni tak lepas pada dua perkara ni lah. Wa emo malaikat, wa emo pang kayu, wa emo kita manusia, wa emo binatang, wa emo jin dah tu kata gila. Tak lepas pada arak dan jiring. Ni kemas situ sudah. Sabe tu ketika nak mati kalau setan mari hendang gapo pun bukan Tuhan, bukan Tuhan lah. Dia tunjuk sungguh. Ni tok sok orang panggil nanti sutai. Nanti perpisah napas kita pada tubuh badan, di situlah tempat setan duk cindam orang panggil. Sabit-sabit ulama duk set tengah daripada dia kata, bila mempejam mata, harta pesaka ilmu tu boleh kepada warisanmu, mekena jamrat, mekena terima. Pak harta kita ada bila pejam mata, harta warisan kita boleh kepada anak kita, hak tu kena terima. Yang kedua, bila masuk gi dalam kubur, dah duk tak lama boleh seminggu yang pecah perut, maka lalu itulah daging-daging yang makan dihulat tubuhmu tu. Dah ha daging yang makan dihulat mu kena terima juga, mu kena jamrap. Yang tiga pula, dah bila lama yang kamu mati, tulai-tulai yang dok liput, tulai-tulai yang dok likung dengan kulit tu akan hancur dalam tanah. Mu kena terima juga. Dah tiga empat perkara. Pasal lagi hok mu duk ngupak goreng. Hamu dok ngacung korang, hamu dok ngena orang,
Kamu duduk nyakiti orang. Kamu duduk makan mata kelo demo. Kamu duduk makan tara demo. Kamu lapan buat nyanyo demo. Semua benda-benda tu tu yang akan kamu kena bayar di akhirat esok. Kamu kena jomrap. Tak lagi, tak boleh buat nyanyo demo dah. Duduk pera lemu kambing demo, duduk makan barang demo. Kambing tak apa, dia tak berdosa, dia tak ada muka lah. Oyak sekali tak erti dua, tak erti tiga, tak erti, tak ada apa lah. Membawa menyakiti saudara dengan sebab benatai demo tu makin nanemi. Itu adalah kita kena bayar di akhirat esok kalau tu tak rebo. Duk tahu barang dia taruh demo, tahu kacau, tahu pepuk. Menyakiti saudara, sakit hati, saudara boleh faham di tu esok, kena bayar. Duk ngupak, kena bayar. Lekat hutan demo, kita tak bayar tahniah, kena bayar. Bayar sungguh. Ha, tak ada apa-apa lah, tu dia panggil. Apa dah? Lepas tu yang sutai sekali, hokmu jangan jomrak gapo. Nyawa mu yang nak tubik daripada badai tu, mu jangan we boleh sete. Hok ni mu jangan terima. Nego dah macam majidin. Hidup nego ke. Nego tak apa dak majlis ilmu. Dak ke? Ha, tu juga dak. Nego tak apa je dak boleh milih je kira dak. Tapi tak leh ilmu dan nego lah. Tu ya urus situ tapi palah tu boleh. Tak sarwa WhatsApp pun utuh tu tengoklah letu. Ha, dia menyewa lagi dulu. Ha, tu nak rakyat. Ya, usul yang nak usul. Hmm, dah. Ha, kama dia nak rakyat tu, ya kena orang tu jangan duduk wik dia. Jangan duduk jomrak dia. Lalah mana, kena kejak imej kita jangan boleh setel. Setel cindam ketika nak mati. Dalam mana? Kata benda situ bahaya besar. Tak lain, tak bukan ketika habis, innaka hamidun majid. Lepas pada kita semayah baca, innaka hamidun majid, maka lalu itulah sebab Nabi baca somo-somo. Sebagai riwayat hadis rawahu Muslim. Hadis ni sahih. Nabi baca pak kelima. Kelima yang pertama minta jauh pada neraka jahanam, kelima yang kedua minta jauh daripada azab kubur, kelima yang tiga minta jauh pada fitnah hidup dan fitnah mati. Ha dia lah tu. Fitnah hidup masalah ni, fitnah mati setan dok ditipu situ. Fitnah mati, mati dalam sakit. Fitnah mati, mati dalam rasa besar tak ada nak tobat. Tukakah fitnah belaka tu? Habis Nabi minta, Nabi tak ada polpah dah. Cuma Nabi baca doa tu nak tawaduk dia. Yang kedua nak hajar mamak, koya, kosin, cik minuh, patimuh, deh, rohani, romlah. Ha, deh, deh lagi ni apa nama ni, akolijoh. Dia nak hajar demon ni lah. Kata untuk nak baca, telah benda ni bahaya. Ha, tu ya, ya bacanya. Pas Nabi baca dia, lepas dah sesok kubur. Pas baca apa? Tawaduk dia. Ha, tawaduk dia. Pas yang kedua nak tunjuk ajar. Eh, kalau bahasa Arab orang panggil Allahumma inni auzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri ha sang wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal fitnatil ya dalil la tu fitnatil masihid dajjal kalau masih dengan kho tak apa masih ha dengan kho tak apa dengan ha pun tak apa. Sudah gaduh salah lagi. Tak baca pak kelimah ni. Ha, benda bukan wajib tapi minta Tuhan tu jauh daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Ha deh. Ha terbaik. Tengok sini pula. Kama dia yang kata sebab deh apa nama ni bersalah dengan yang baru-baru baru-baru ada ni. Kerana ke semua yang baru-baru ada itu arak jiring belako. Tak lepas pada arak dan jiring belako. Hak baru ada empat jenis yang apabila kat ni. Deh, tak lepas pada arak dan jiring. Ha, syarat nak jadi arak tu pula ya empat jenis pula ngaji cara arak-arak pula tu ke. Nah, sampai ni kita duk dengar saja ah. Cuba tolong tulis weh tarikh nak jadi arak lagu mana 1 2 3. Apa kita klik apa? Apa klik apa kita ukur ngadu ni oh duk tahning belako. Ha, ni arak tu gapo? Benda yang tamo tak leh bawa diri. Arak yang kedua wajib jelira dalam jiring. Tengok orang panggil manis, masing pedah duk jelira dalam dada pedah tu. Masing duk jelira di dalam garis. Dan manis duk jelira di dalam sakah tu. Dia panggil arak tu. Wajib je jelira tu. Pasal lagi nyo. Tiga dah raya. So lagi. No ador dia tu. Basuh kena jadi. Bukan mari atas macam. Pak juga tu. Pak kita tilik mari. Oh kena. We tak lepas depak karo tu. Panah ulamul tak. Ha. Pak boleh demo. Tak pedah ngaji. Arak dan jiring. Ha. Tu dia. Tak ada apa-apa. Ni tangga nak jakoh ni. Tanggo nak jakoh kena Tuhan ni kena kena benda baru ni dulu. Ha kena kena benda baru ni dulu dah. Ha tu baik. Dan Tuhan kita tu bukan begitu we. Lagu mana bukan begitu? Bukan sifat jenis arak dan bukan zat tu jenis jiring. Ha tu kata situ domain dia. Ha Tuhan tu bukan arak bukan jiring lah.
Sabit kalau dek gambar lepas lo dia baik tu pesen ni dek balah ni nyomari lepas lo dek tipu di sete. Sete bila mengerasi lepas lo tu he pesen ni apa tu hebat ni apa dok mari lepas lo. Lalu tu ulama atau dikatakan Nabi aja, so kita kata amantu billahi wa rasulih, kata tu selalu dah. Tu yang mari dok usik kita tu mengerasi tak apa, kalau kita dok segar, kalau kita duk tarok lapar air, mi lapar nasi, dahga air, tarok lagi, sakit lagi, orang tak ada siapa boleh tolong. Situ setan mari kocok gelok-gelok-gelok air batu bunyi gitu dah. Pak orang nak mati, ya panah dada, sangat dahga, ya panah lik dalek. Ha panah lik dalek tu, tu, seolahnya kalau orang tinggal semaya, sute dunia ni, kalau buh lalu bayi mulut dia, ya tak puas dahga lagi. Tarok tu, tu orang tinggal semaya tu. Nah, hati negara atas putih dunia ni air banyak. Tapi walau begitu sekalipun, buh dalam mulut hak sepik ni tak akan dia puas dah gua lagi. Tu orang tinggal semaya. Situ sahabat boleh peluai bagi setan. Situlah dia pun buat hari tipu ngacara air. Kocok-kocok, wik orang nak mati tengok. Buat kita nak air, ya ada toron, ya ada sarak, ning, so dua tiga. Mengaku ni, merayah ni, akan boleh minum ni. Tu duduk di kita lah. Sabit itulah kita kena berdoa ti Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisuil khatimah. Kau ni kena bawa somo-somo cende pagar-pagar minta Tuhan lah. Tuhan deh menjadilah aku ni ku sudah hawi mati dalam molek, janganlah aku sudah aku ni mati dalam jahat, mati dalam huduh. Ya matilah jahat, matilah huduh, dua kara ya, mati cabu ime, mati losop satu ya. Habis kena minta jauh sangat tu. Tu baik. Kalau gitu ya katanya, dan Tuhan kita bukan begitu, bukan jenis benih arak, jenis jering dok, selama sekali-kali, selama-lama mana begitulah deh, sekali-kali begitu selama-lama mana Allah Taala ni bukan jenis zat tu jering, bukan jenis sifat tu arak, bila selama-lama sedia kalau lagi lagu tu. Sampai tu ada makhluk tak ada makhluk ni, Tuhan bersalah sedia kalau lagi. Tak ada kena dia gudah. Kalau tak ada makhluk ni, Tuhan tak serupa dengan apa? Ayatnya gudah. Tak ada dia kena gudah. Sebab Tuhan ni, bersalah zat dia tak serupa dengan makhluk, dan sifat dia tak serupa dengan makhluk, dan buat teh tak serupa dengan makhluk, maknus dia kalau lagi dah. Bukan terbaru-baru dah. Kalau kata gitu, kalau rasa Tuhan bersalah dengan baru, kalau gitu dulu tu, belum makhluk ni ada, deh, Tuhan tu dia panggil tak serupa dok, ya tak serupa sia kala lagi dah. Dia panggil deh, cuma kita duk mai gambar-gambar khoya. Ba ada baru ni, Tuhan tak serupa dengan baru. Belum ada baru Tuhan bersalah dah. Tapi tak ada salah dengan apa-apa, enggak benda baru tak ada lagi. Reti kata bersalah Tuhan ni, bersalah Tuhan ni sedia kala. Serupa kaya Tuhan. Kaya Tuhan bukan sampai ada makhluk ni, makhluk pencipta dia. Nah, kalau pergi pegang Tuhan kaya dengan ada makhluk ni, apa kalau rasa makhluk ni benasa? Tuhan sesak ah. Banyak tu dia pergi bet tu tu. Dah, kata makhluk langit satu kejadian Tuhan kena. Rasa bosenlah Tuhan kaya. Tengok langit bumi hak dia berlaku, tapi atau hak orang lain hak dia, tapi kaya dia bukan dengan ada ni. Kaya dia daripada makna lepas. Ada langit, tak ada langit. Ada kita, tak ada kita. Tak ada makhluk ni Tuhan senantiasa ya kaya dah. Sabit kaya tu dia panggil gina. Gina mul mutlak. Semata-mata kaya. Ada makhluk, tak ada makhluk ni Tuhan kaya dah. Kaya daripada. Kaya kita ni dengan. Ni jangan ada semabur kau ni. Bak intikok ya kena ngaji molek. Kena ngaji molek. Pak kita ngaji dah, kita selidiki pula tengok sekali lagi. Ambil mari tengok muzakarah. Duk ngaji dah tu dah. Tu baiklah, jangan kata payah si payah. Payah pergi belana. Okey, payah balah mano sangat. Tu baik. Lagi pula kata dianyo, Tuhan kita bukan begitu sekali-kali selama-lama. Maknanya begitulah sekali-kali tidak bukan supa tu sedia kala lagi dah. Tak supa dah. Tak supa zat dengan jirin, tak supa sifat dengan Allah, sedia kala lagi. Dengan tidak berhajat kepada adogu. Tuhan tak ada kena adogu dengan gapor. Muka dia tak suka dulu nak gu dengan gapor. Kita ni boleh gu. Cik Derih tu ceridik suka pelanuk. Tak apa. Kinayuh daripada pelanuk ceridik boleh tak kau Cik Derih tu ceridik. Pasal orang lama kholik. Kholik kalau kacik apa-apa lama apa. Lama reti. Benuk sepengal lembu. Tak apa. Dia boleh gu. Kerana benuk lembu dia bodoh. Tak ceridik. Tak boleh pakai gerbaik ke darah. Hari-hari orang berderu-deru, nyok-nyok-nyok.
Tu nak royak dia. Han dia mesti bodoh dengan lembu. Ya ada gu. Tuhan ya tak ada gu nak gu dengan gapo tak ada, tak ada. Ya tak support dulu. Ha sabik Tuhan kata, laisa kamislihi syai'un. Tidak adalah Tuhan ni upama mana serupa dengan apa pun tak ada. Tu isin nakidah duk di halaman api tak ada kala habuk serupa dengan Tuhan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan ni tak ada adalah baginya dan kupu semih dengan apa-apa pun tak ada sahabat. Ha tu dia panggil siap dah ayat Tuhan dah. Ha Tuhan royak dah. Pak ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsistawa. Tuhan tinggi tertinggi di atas arah. Pergi duduk. Ayat ni royak tak serupa dengan apa? Ha duduk serupa makhluk dalam. Ha di tempat salah situ tu. Orang duk kecek kata tertinggi kita pergi gomo duduk. Ha tetepak. Dia duduk tak lepas pada jiring. Sabik nak kena sangat tu. Okey. Ha nak kena sangat tu. Dia tak kena ikut heret-heret lah. Orang dia motor tu mengaji tinggi je tu. Ha tu pasal dia Tuhan nak tunjuk kau tu. Yahudi Nasara tak lebih lagi. Kredit ke apa? Pandalah ahli kitab. Tengok Tuhan kecek. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Ha bukan tamat. Dah pun ahli tu. Ahli orang pandai ikut kitab pun orang habis. Tidak orang tak panggil ahli. Tapi gapo dia? Metau dengan Allah Ta'ala. Ha, apa kita payah-payah main, ya tu reti, ya tu pa, turut dia, ya panah. Ha, tak boleh alas sebab tu. Ya kena alas saya fikir we molek. Tengok ahli Yahudi. Tuhan kecek ahli nah. Innal lazina kafaru min ahlil kitab. Sesungguhnya kafir ahlil kitab. Ha, tengok tu. Patu wal musyrikin, hati orang musyrik ada hati belah bagi. Eh, ya semua tokong, pia ya caya Tuhan jadi alai langit bumi. Pia semua tokong. Ha, orang panggil tak serupa. Kita ni tanya langit bumi siapa dia jadi? Allah. Semua Allah. Dia mengaku sabit Nabi Tuhan kata ke Nabi Muhammad. Muhammad, cuba mungkin tanya kafir hendak semua tokong tu. Wal in sa'altun man khalaqas samawati wal ard. Mungkin tanya dia lah siapa dia yang menjadi langit ke bumi. Tentu yang kafir duk sembah berhala dia tak jawab kata berhala dia jadi. Dia jawab lagu mana? La yaqulun Allah. Tentu dia jawab Allah jadi langit bumi. Tapi pian sembah, sembah tok kau. Tu sirik dia panggil. Begitu lah ni caya ngatu caya tapi hubak boleh wei bekah. Ha tu kafirlah, siriklah. Ha sidin apa orang pakai tali cacing pun sirik. Allah mudah sirik. Napa pakai tali pinggir hubak sakit orang pun sirik. Dia sirik bukan dipakai, tu diintikok. Nya bagi terik molek pubak ngai tawa tak leh sirik pubak mau sakit tak po ha tu dia nya bagi terik habih nak royak we dia tu masalah bak itikok ikhtiar usaha walau ai tawa gapo pun Allah Taala jui bekas ni ikhtiar ya kita saja pa hubak mau sakit supo ya bukan boleh we bekas ikhtiar juga tak ada apa-apa tempat salah mana dia pergi hubak tu we bekas we pergi ai tawa tu we leh hok tu baru sirik. Ah tu nak royak dah. Ah ni nak royak kata begitu masalahnya jadi dah bagi terik molek. Ubat mau sakit tak apa. Ubat abang berkapung sirik. Aduh. Ah tu nak royak. Ha dah kena molek situ dah. Ni bab ni berlaku ni nang ngaji bi molek. Tak kena cara kah hegat gilah. Dan lagi pula kata rionyo dah dan adu dengan apa-apa. Tak ada boleh nak gung gapo-gapo dah tu. Dah tak ada dah. Sambil kepala kita tu bukan lako-lako. Ha dah. Hak benda makhluk lako-lako. Lagi pula dia kata hanya ulama adu itu, hak ulama adu ini ialah supaya nak tertarik pengertian kuamai ya. Bersalah Allah Taala bagi yang baru. Untuk nak reti kata baru ni benda ada awal. Tuhan ya bukan awal tak serupa. Nak wi pahal gitu ya. Bukan kata Tuhan serupa tu dak bubuh tu untuk nak wi reti pengertian orang panggil. Ha dia kata dah. Ha lagi pula kata apa nama ni? Kata bukan ia ya Allah Taala tu arak dan bukannya jiring. Ha tu dia panggil adu nak we kenal kata benda ni baru. Ha bila benda baru ia tak lepas daripada arak dan jiring. Ha bila tak lepas pada arak dan jiring maka tu tak serupa. Ha bila tak serupa arak jiring tak serupa dengan barulah. Ikut tiap-tiap segi dah. Ha tiap segi tak serupa lako-lako. Ha tu habis di segitu. Ha lepas tu semula pula dia katanya kama dia apabila kita tahu dah kata Tuhan kita itu bukan arak jiring maka tetaklah dan bukannya lelaki dan perempuan dan kecil dan besar. Ha tu biko tu dahlah tu lawazin dia orang panggil. Ha dan bila kata Tuhan tak serupa dengan makhluk lazim tak atas tak bawah tak naik tak hilir tak jatuh tak besar tak kecil tak tino tak jatuh. Tu lawazin dia. Supaya kita kecek kata dah supaya kita kecek gajah besar. Bila gajah besar tu lazim mesti tak haluh. Ha, tak haluh pun sifat gajah juga tu.
Ah, dah orang panggil dah. Pahlawan wazin dia bukan besar. Ha, tu panggil dah. Ha, ni patutlah lazim dah Tuhan tak serupa dengan makhluk, tak atas, tak bawah, tak naik, tak ilih, tak jatuh. Dah, tak jihok. Lagi pula tak tino, tak jatet, tak ponde, tak laka-laka. Sebab Tuhan tak serupa dengan makhluk. Ha, dah habis itu wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, kita yang kedua musalli duk cara di segi bab jemaah dah. Bab semayat dan jemaah. Nak buka lapar dah. Baris yang ketiga dah, baris yang lima lah. Baris yang lima. Dia katanya apa nama lagi disebut pada berapa hadis? Banyak hadis lah. Bahwasanya deh tiap-tiap lakah yang dilakukan oleh hamba pada nyo pada sembahyang jemaahlah deh apa donyo pada tiap-tiap yang dilakukan deh berjalan menuntut ti jemaah pala yang amat besar mari kepada rumah behei mari sini mari lek jaje aduh mari sini mari macam majidin jauh lagi ha, mari jalan nak mari maya masjid ha, tu dia katanya tiap-tiap kita duk lakah tu lalu dulu tak ada mutus kereta mana bakal lakah dengan uta lakah dengan kuda lakah kita sendiri gitu mo jelah nah alah ni tu kita bila tayar mutus musib pula supaya Nabi katanya apa nama ni ma min mutaallimin tak ada adalah orang menutup ti kita ambil duk nadah. Ha deh, kau pergi mik kita gi nadah putra ke duk ponok ni pada morning ni. Ha mik kita duk nadah. Deh, patu ma min wa ma min mutaallimin wa mustamiin dan tak ada adalah orang yang duk nadah kelingo dengar tu, dengar sarah ko, dengar mengajar pun tak ada apalah. Duk tak ada kelingo dengar. Ya katanya yamsi ila babil ilmi, berjalan ia kepada tempat majlis ilmu. Pemalang ni, mari jalan. Ha malam esok kita tak ada atau we ngajar ha ayah sik besi ngajar ha jalan mari ha bila jalan mari sana itu Nabi katanya ka bi kulli qadamin ha tu dengan tiap tapak kaki ha tu kau tak ada lagi kereta motor ya kecek tapak kakilah ha tu bi kulli qadamin dengan tiap-tiap tapak kaki kita sana itu hok jalan nak mari ngaji ha ilmu Allah Taala ni banyak mana yo nak we katabalahu ibadatan alfasanatin. Deh kata balahu ibadatan sanatin. Mana adalah ibadat setahun. Sejakoh setahun, dua jakoh dua tahun, tiga jakoh tiga tahun. Pahmi mempoi apa sini? Hot tu belum kecek panas tak panas soal suku wi bela-bela dah. Tapi dah kita tak nampak sini hot tu dewasa tak kari, tak ada balah mano. Deh, ha wasa tak ada balah mano. Dek lagu tu tu. Tapi dia tak nampak tengok. Ha dia kena kumpul deh kepada mata hati kita lah. Deh mata hati kita cerah, insya-Allah dia berasa surga besar sisi akhirat esok. Ha deh tengok tu, setapak kaki. Eh, pamik mun baju Yusuf masih mik mempacu masih pergi bila dah. Tak bila tak apa malaikat bila siap belaka dah. Ha tu nak sebuah menututi ilmu orang panggil jalan kapak kaki tulis dah ibadat setahun. Pas dua tapak dua tahun, tiga tapak tiga tahun, pas boleh main. Haja tu hebui. Habak jemaah ni suku pula. Patamah mari malam ni, mari dengan mengajar pula. Mari nak jemaah pula dah. Itu beripung sungguh lah. Beripung pah. Kita mari dalam keadaan kita nak mari dengan orang mengajar ni. Duk jakoh tapak kaki duk gimari tu. Dia kata, madama fil ardi. Selama mana tapak kaki kita duk jakoh di atas muka bumi. Istighfar lahu bumi. Minta ampun pula dah. Allah dah bagi orang yang nampak akhirat dah habis tu lah dah. Ha tu mana duduk negeri Yamin ni mari jalan pergi jumpa dengan Nabi di Madinah untuk nak tahu satu masalah Allah besarnya. Ha dia mana apa dah okay, kita berepek dengan rumah mengajar dah yang tu ya. Ha tu lebih-lebihnya tak ada berasa kau duduk negeri Yamin beribu kilo mari di Madinah tanya satu masalah dah khulukal apa nama khulik apa khul apa nama apa nama tertengah kejadian gapo mula-mula tu jadi tanya tu tanya mula-mula badaul khalqi permula itu hewat gapo belum pada ada tu ada gapo lepas pada tu itu ada gapo ya tanya ha tu masalah maka lalu tu Nabi jawabkan Allah ada Allah Taala
Nabi jawab, belum daripada Allah Ta'ala. Tak ada sekarang habuk. Kan Allah, ada Allah Ta'ala. Dan apa nama ni? Dari antara ada Allah Ta'ala. Dan apa nama ni? Dan tak ada sekarang habuk lain pada Allah Ta'ala. Walam yakun syai'an ghairuh. Tak ada sekarang habuk lepas pada Tuhan. Habis ting punuh. Belum pada Tuhan pun tak ada kalah buk. Tuhan ni Adim. Lagi pula wujud zati. Dua sifat dah ada situ tu. Tu nama Musa Al-Sa'ari. Musa Abu Musa Al-Sa'ari. Mari tanya Nabi. Pas Nabi kata pula, utlubul ilma walau besin. Mungkin carilah ilmu walau negeri Cina sekalipun. Apa boleh main ya? Kata ada tempat kita nak mengaji. Tak ada tempat orang nak belajar. Mungkin cari negeri Cina pun. Tak lepas nak mengaji. Bagi kita buat mudah-mudah benda polok-polok tak kita perdoa ini tamu-tamu lagi, tamu-tamu lagi dah hodok sakuk dengan kita sabit puas hati we kita duduk dalam midek ngaji we siapa matilah dah. Itu di antaranya. Itu baik. Tengok sini pula dia katanya orang yang berjalan kaki saat itu mana disebut lagi pula disebut pada berapa hadis bahawasanya temu lagi tu temu lagi mang temu majering dia tu ada. Semua dah. Terbaik. Situlah. Pahatan dah mula pula. Banyak buah lagi tu. Hadis apa Nabi berapa hadis? Bahawasanya tiap-tiap lakoh. Tiap-tiap lakoh yang kita duduk jalan nak mari jemaah tu. Yang dilakohkan oleh hamba padanya pada tiap-tiap lakoh. Dah. Berjalan menututi berjemaah. Kita jalan mari nak jemaah. Lalu tu kata dia nyo. Dah. Palo ya amat besar. Pahala yang amat besar bukan besar saja dak yang amat besar supaya orang tino deraka kotok lelaki beberapa petua alim ulama pekoh masuk dalam golongan orang tino dosa besar kalau deraka kotok lelaki tengah pada deraka gapo tok lelaki nak jamuh ya tahu deraka dah tu pasal nak jamuh sikit di labu susu misal cekak datun pada dengan tua dosa dah dosa dah dosa dah dosa dah tindak royak. Pakai selalu dah, pakai selalu dah. Mana nak tepuk sini? Tak boleh panah. Dia jauh. Dosa dah, dosa. Bukan dosa halau, ya amat besar dosa pula dah. Nak pergi mana-mana tak minta izin tok laki tak tahu. Tok laki berasa dosa ya amat besar nama deraka gugur selalu dah. Gugur nafkah tak ada kena bui dah. Pahlawan ni ketik-ketik ureti nak pergi mana tak with house patah. Okay. Penuh dengan dunia moden, penuh dengan dunia teknologi, jadi tan samai dah tak ada ambil besar ngatuk lagi. Berasa tak ada malu, berasa tak ada herak, dah berasa tak ada apa-apalah lalu pada tak minta jalan. Kadang-kadang kain sarung bini masuk lepas lutut lelaki pun ada. Kepala aku ni pengdia tok meng bini jawab. Kain sarung bini masuk lepas lah nak minta jalan tu jauh dah. Tu nak royak, nak royak dunia deh. Di antaranya. Tu baiklah tengok sini pula. Iaitu kata dosa yang apa nama pahala yang amat besar ni disuratkan 10 kebajikan dah dan dihapuskan segala 10 kejahatan. Allah sejakah tu boleh dua. Mana duanya? Kepuluh kebajikan dan puluh kejahatan wei tu baik. Dengan sejakah pas dua jakah. Tak 40, 20 le jahat, 20 le nu. Dah di antaranya. Kamalia dan lagi pulaknya dan yang menati habis kat tu cara orang panggil mari jalan pakalnya panah doa gapo tu Allahumma ja'al tak ingat Zakaria Haji Zakaria doa jalan mai sejaik tak ingat ke habuk deh ding tak ingat ke beladuk tak ingat dulu ya ada cara dia deh Allahumma ja'al fi qalbi nura Tuhan mu jadilah hatiku yang dicahaya tukar kita jalan-jalan-jalan mari sejaik deh patu wa fi basari nura wa fi sam'i nura ujadi aku jalan mata aku ada cahaya-cahaya akhirat lah orang panggil. Wa fi sam'i nura dan ujadi pula pendengar aku ni we jadi cahaya orang panggil deh. Tu orang panggil adalah ko wa asa apa nama? Belah wa asa yami apa yaminun abyaminun nura. We jadi pula belah lekane aku jadi cahaya. Tu orang panggil ada belaka ada kita. Wa tahti nura alih tahwid ada cahaya juga. Alik belakang pun ada cahaya. Wajalhu nuron. Semua wujadik aku ni cahaya. Duk jalan belak-belak. Baik buat lagu dah kan? Dia tak ingat buat lagu. Kau ni panjang sikit bihan dah. Panjang pun dia hafal tak banyak. Jauh. Pada panuk. Dia masjid pun orang panggil. Tak boleh nak baca. Dia tak anak. Tak ajar apa-apa.
Doa ni penting. Orang panggil doa awak ibadah. Doa ni ibadah dah. Bukan semaya bekaro. Dalam hati yang nak timur tak timur tu soal tu. Tapi kita jom minta. Minta apa? Dia jadi ibadah lah. Tak ada kira lah minta apa-apa. Ni selipar pakal apa atau gul beh. Mata jadi tua sepatah tak jadi baca. Patah rapat tu rumah. Mana tak ingat ke dia? Dia pakai selipar apa boleh main. Selipar apa gul mak ingat tak? Tak ni lebih haji pula dah. Tengok tu. Padahal pandok Allahumma ini. Haji sekali yang tak ingat ke? Lipanya anda berjaga agak. Tak ada tak alih dah pi patung dah. Noh ya awi. Bacalah juga patah doa pakai selipar belah-belah mak setan. Allahumma ini auzubika min iblis wa junudi. Tu yalah. Dek, kau mai balas banyak ingat belakang ni kebolong sang tak tahulah. Dia dah tak ingat lagi dia tu ya tak. Tak ada surat, ada surat pun tak ingat juga. Kacau sikit golong. Kacau-kacau sikit lagi. Duk baca nak pagi dah tu. Orang panggil doa hari ya dah. Dan lagi pula ia menati semaya pula weh. Sudah semaya ngorek perkitasan ni. Sudah semaya nanti nama iso. Walah iso masuk dah. Tapi nanti bila-bila dengan aduk mengajar. Atau nanti tak ada klik rumah nanti kan masuk waktu iso. Pakai nanti lalu. Ya kira lagu anda pula. Nah, dia panggil. Dan yang menati semaya bila? Kamar dia daripada semaya itu. Kita sudah pak semaya ngorek misalnya. Itu kira tak ada klik. Tapi tak klik bukan duk makan air rokok daun dah. Nama kira juga tapi teh kafe duk buah waktu pak jare-jare. Dekat rokok habis 3 putung sama taro iso. Hok tu tak jadi, hok tu tunggu ke panggil dah tapi tunggu kita buat menggolai. Yo tunggu yo duk lesejik duk dia. Tak baca apa tak apa dah. Tengok taro mana yo nak bui. Nah, maka daripada yang dengan kita apa nama tunggu nak semaya ni, ya katanya setengah daripada yang mendatang. Nah, yang mendatangkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Yang mendatang mana yang mendapin. Gapo yang mendapin? Yang tak korup dengan Allah Ta'ala. Orang sudah semaya ngorek baik. Duk tunggu nanti nak semaya iso. Ni orang tak korup dengan Allah Ta'ala. Orang duk mendatang nak perapak dengan Allah Ta'ala. Tengok kita tabiat mari jadi temula jadi lagi dah. Bila dia mau tamnaim besar-besar, radak naik emperor, radak puar, radak naik teseban. Kita pisah di kita nak berapak dengan dia. Ha, nak tupes berapak lalu. Mudah. Pan haik nama, tik sayang oleh kedai ni. Cari kau tu, cari kau ni jalan. Untuk nak berapak. Padahal tu hand tu yang makhluk. Tapi tak ada pisah nak berapak dengan Allah Ta'ala. Ha, tapi dengan makhluk kita nampak selalu dah. Nak berapak, nak berapak, nak berapak. Kau nampak orang lebih, kita kau masuk. Nampak orang lebih, kau masuk. Ha, lepas tu nampak orang hino, orang tamadah kita kau hino. Ya, perangai lagu tu. Dia tak ngaji jadi lu baik tu hadah. Padahal buku orang hina, buku orang sesok, orang pakai miskin, sama sekali jangan tanya sifat hina. Sebab Nabi besar lah. Aku besar kepada Abu Zarin, munyangi tinggal alam nekara ni. Ya tamu, munyangi tilik orang atas padamu. Ya kedua, munyangi hina ke orang miskin. Ya tiga, hendakmu kecek wibna. Dia sebut kata kecek benar je tak banyak. Ni ke berubah-ubah, tak ada beradu-radu. Waduh-waduh orang baik pun kecek lah. Ya Allah solah. Kita ada royah kita. Burungku, lemuku. Saya akan main aku semua tahun tadi. Nah, aku baik juga apa kuku. Okey. Hayalan falah. Duk panggil baik marilah tempat berhutung. Kecek tak beradu lagi. Ha, terberak tak berak. Tak fikir. Sambil tu email Sayuti kata. Siapa dia yang kecek ketika orang baik. Orang ni tanda nak matilah jahat. Ha, ingat molek lah. Datuk si matilah jahat. Orang baik kita belalah. Tosoh duk kecek, tosoh jawab apa belagilah. Tapi patai mulut jangan duk kecek lah. Aku orang kecek ahli ulama. Orang cuci bersih hati. Yang kecek apa-apa walau bukan Nabi sekalipun. Hak Nabi aku dah. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni memang kasi aku dah. Itu baik. Tengok pula. Kamu dia yang katanya setengah daripada orang mendatangkan diri. Mana orang mendapati kepada Allah Ta'ala. Tu orang duk tunggu semaya. Adalah iyo. Ayah adanya bukan adalah tu. Upamonyo, ha tu upamu. Adanya dah. Upamonyo iyo. Dah. Iyo ke tunggu semaya ni. Nak misah gapo? Semaya mengorek. Upamonyo nak misah semaya mengorek. Kama dia iyo sore duduk menati-nati semaya iso. Duduk dalam masjid lah. Bukan duduk luar tempat kisi malah. Sak rokok tu duduk lah. Duh lah sejik kelip papah. Tak ada baca apa pun tak apalah. Ya sejik ni. Ya kalau kita masuk ya dah ni. Lima kara ni rugi lah. Okay, okay, kartun rugi lagi. Masuk sejik dah. Tapi rugi lagi. Ya tamu tak doa masuk sejik. Doa apa yang masuk sejik? Dua dah kandang kaya subay dah. Wahyi.
nak mengerah belakang tapi jika dia leh doa sok sejik ya doa kedah leh murid kedah hang ada dah bangun kedah buk dia ya doa kedah pun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi dah hayyu la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tu doa masuk kedah. Tadi kedah teo kau, kedah sihabu kau, kedah ming kau, ya ada dalam satu sunnah. Tu masuk kedah. Ada pula doa seumur leh. Masuk leh gon ni leh ni nyara main leh poroso bangun sekayo. Leh. Ino si. Hatu tak jaya leh belakang. Doa sesejik pun tak ingat. Habis kata orang masuk sejik doh ni Haji Zakaria. Tak datang lima perkara ni. Masuk dalam orang kartung lagi. Yang pertama tak ada orang masuk sejik. Yang kedua tak ada niat itikah. Yang tiga tak semai tahiyatul masjid. Yang keempatnya pula tak semai sunat rawatik. Yang kelimanya tak duduk sawah. Pak kena tak kita belakang tutup kotik dah ke. Ha tu. Masuk sejik dah tak doa masuk sejik tak ada tajam yang itikah. Masuk sejik tak ada sembah masjid apa? Tak ada sembahyang tahiyatul masjid. Pala dak tak sembahyang sunat rawatib. Pas tak ada sahwa pula dah. Mudah belakang mudah turun. Tak naik depan pakai demo lah weh, pakai demo. Dok peradak weh. Padahal Nabi royak sahwa ni kalau tahu padilah dia lebih sangat tentu pakak kena jepuk undi pakak nak duduk depan lako-lako. Tapi dah mu tak tahu pakak peralah gilah. Ini demo lah pakak demo, pakak demo. Dia lagu tu. Haa, tu nak royak dek. Kata buat lima kara lagi tu si, duduk kartun lagi mari sejik tu. Haa, padahal sejik dah tu, habis kena pisah lah dek. Allahumma ptahli. Oh, nak sambung pun tak boleh behen tu. Lagu mana boyi? Nama tak mari semula weh tenanya. Dia tenanya nak kemah boyi bukan nak tahu dah tu. Eh, say, belum sang ni. Tengok weh baju dah panah. Kau tengok weh baju pada titi je. Oh, panah. Tapi tak ingat lagi. Belah lagi dulu deh. Allahumma ftahli abwa barahmatik. Banyak tu. Nah, ha, tu baik. Kenapa Abah Yusuf? Tak ingat kau eh? Anggup-anggup pun tak nak sedak tu. Tak nak sedak tu. Tapi bisa weh ingat lah bebe tawih. Benda kita masuk sejak hari-hari dah. Tuhan. Dah. Allahumma ftahli buka olehmu bagiku. Buka apa? Abwa barahmati akan segala pintu-pintu rahmat. Allah comenyo makna pun dah. Ha tu dia panggil tu baik. Dan lagi kata dia duk menati-nati semaya iso dan yang menati-nati bagi semaya. Dah. Nati nak semaya iso dek lepas maya ngorek. Jawabnya dibilakan dia pada Allah Taala, dibilak akan dia akan orang duk menati-nati tu, sudah semengorik duk nati-nati nak sembah iso. Dibilak pada Allah mana sisi Allah Taala. Ya bilak apa? Orang yang semaya. Ya bilak orang semaya tu tak semaya kali. Allah dah kita kata tengah dia lebih. Sudah ngawiri ngagapo semaya ngorek tak tubik dok cokoh tepi bucu tu cokoh bucu ni pokoh bucu nati ka masuk iso. Bak orang baik iso apa maya iso pula. Jadi cuang yang lepas pada ngorik siapa kau iso. Jadi tu hewi palo supaya duduk semaya lah kau lako. Nak ambil mana tu reduk kukih kutku. Dekat awal janggup. Baca ratik, dok ratik, dok mikir. Dek, lagu mana esok gitu mu. Tapi ya kira supaya duduk semaya dah. Tapi syarat kau jangan turun lah. Haa, tu dia panggil amalan fisik ni. Tapi fisik jari nak buat lah. Orang panggil apa nama ni? Nah, orang panggil apa nama ni? Ah, TOT orang panggil dah. Ah, orang panggil hok tambah lagi ni. Besar tak besar. Dan adalah orang duduk pada tempat semaya pula. Kita duduk kera nak semaya iso sudah semaya ngorek. Duduk kera tunggu-tunggu nanti nak semaya iso. Nah, sebab kita duduk ni. Yalah dah ada apalah. Selama mana yang kita duduk terkata dia senantiasa malaikat minta ampun baginyo bagi orang yang duduk menati-nati nak semaya. Ya Allah, muapunlah dosa boyi remah ni. Ya Allah, muapunlah dosa Yusuf Maznah ni. Ya Allah, muapunlah dosa Wawi ni. Ya Allah, muapun dosa Sang ni. Muapun dosa Faruk ni. Dan muapunlah dosa Haji Zakaria ni. Dua lagu tu yang minta. Apunlah dosa Semang tu nak tubik lelek darah dah tu. Apa juga. Tu nak ayak bemak, yang minta, malaikat minta. Dah mau kita duduk dalam nak semaya. Duduk nati-nati. Haa, tu dah. Duduk nati-nati. Haa, tu dia panggil amal lebih sikit. Dan didoa akan dia, dah. Akan, apa nama ni, akan orang duduk menati-nati. Duduk nati-nati nak semaya, masuk li doa malaikat. Haa, berapa kata dah? Dah. Lama mana tu orang yang sudah semaya ngorek, duduk nati-nati nak semaya iso, maka masuk di dalam senantiasa malaikat duduk minta doa.
dan lagi malaikat duk minta ampun. Nah, dan lagi pula ya kira kata supaya kita ada semaya. Lama mana tu? Hingga berhadah. Hingga kita ketuk nak ambil air semaya tu baik bawah baik. Atau kita kecing. Anak pergi kecing. Lepas tu kita tubik pergi tak ada yang ada lah. Tak ada sud kat tu dia panggil warak dia. Warak yang duduk semaya, warak yang malaikat duduk minta doa, warak yang malaikat apa nama ni, duduk ucap istighfar, selama kita tak berhadah. Bapak ketuk, tak ada jalan. Bapak kecing di jambel, habislah. Warak yang habis dah. Habislah. Habis kat tu. Nah, perkataan yang tiada takluk padanya kebajikan berkecek. Duduklah sejik kecek ha dunia. Tak ada apa-apa dalam. Tadi mengangguk burung jambu boleh gapo. Hau tak boleh kalau habuk ku rasa boleh dalam lama-lama sikah. Boleh anak totu duk kecek sama-sama mengangguk burung. Hau tu cuk lah dah. Cuk selalu dah le, cuk dah. Dah ha kecek. Kecek sakut dengan dunia, walau duk tunggu semaya pun, ya habis dah. Okey, warak dia habis dah. Lebih-lebih lagi untuk kecek dunia saja lah sejik. Tak ada akhirat langsung. Ada Nabi kata nak wik kita takut. Lah mana mu jangan kecek lah sejik. Man takallama bikalamid dunya fil masjidi. Siapa-siapa dia kecek lah sejik. Kecek cakap dia tu. Hak sakut dengan dunia. Itu. Man takallama siapa-siapa dia kecek. Dah. Siapa-siapa dia kecek bikalamid dunya. Dengan kata hak sakut dengan dunia. Bukan akhirat dah. Nah, kalau kita doa masuk sejik baik mana doa masuk jambel baik mana doa masuk kecing baik mana aku tak nak ingat we. Tak apa tu saku ingat akhirat. Nah, okay. Hok kita duk semaya hok menghadapi semaya alik dalek kata ada tujuh kosok takhadu'an tazbazul tabazulan tazallulan tagharruban ya ada tujuh pula alik dalek kita duk semaya aku bila boleh dua ya tu mu bila tujuh cuba tengok kecek hak ni tak apa ya bila akhirat ni. Bila akhirat. Bapak kecek hal dunia yang Nabi kata man takallama bikalamid dunia fil masjid. Siapa-siapa dia kecek dah. Mana cakap perio orang panggil hak sakut teh dengan dunia kecek fil masjid lain masjid. Ahbatallah dah. Ahbatallahu amalahu amaluhu 40 sanah. Nasyaya dibatalkan oleh Allah amalnya 40 tahun. Penutupnya dia tengok dan janganlah kita kecek sejik hak dah dunia. Walau hadis bukan dah sahih pun hadis yang menakuti sebab sejik ni rumah Allah. Dah ke boleh kecek lagi sejik di rumah Tuhan we boleh kecek kerana isnak pada majak kan sangat melio boleh kecek Allah Taala. Cuba mah kita habis 800 juta. Gimana Allah we? Kuno hekang ada. Tak kena cara tak baik besar. Habis 18 juta sungguh. Melialah moleklah rumah yang lilak-lilak pintu pagar kakak juta aja dah. Tapi gi mak Allah tak leh kecek betul rumah kita. Habis juta-juta pun. Sejik hatak sagu di ni buluh. Misal lagi, pun Nabi buat sejik kobak dah. Udah ya, ngapa apa sama gitu ya? Sejik kobak Nabi ulang-ulang tu. Tak ada penting kau jangok. Tapi walau huduh perjeniak di sejik, dikatakan rumah Allah Taala juga. Tenang ya hebat tak hebat. Pak kita buat kecek mudah-mudah. Panggil sejik ni juga boleh muatlah kita jemaah tafsir atau mustaqim. Terus kita istiqomah dengan dia somo-somo. Akan boleh muat kita jalan muat siratal mustaqim. Tu hebat juga panggil sejik dah. Kita buat mudah-mudah. Sabit Nabi kata, "Man bana siapa-siapa dia bina fil masjid lillahi taala." Siapa dia buat sejik, siapa dia widuit sejik, siapa dia sok sejik, siapa dia cara sejik, maka suruh orang panggil orang buat sejik laka-laka. Orang ini adalah Allah Nabi rakyat kata banallahu lahu baital fil jannati nasyaya Allah Ta'ala binakan satu mahligai dalam syurga. Habis tak kena hati kemakang lah bahawa kita nak cuci sejik ni hati kemakang semacam semang tak ada semang semang mata padai bukan ada apa nyuci sejik gapo go to go ni ya palut do wes apa wes apa debu-debu belah kita tak ada kemakang pun nanti lah kemakang nah belanya bedia dari dah. Perita yang kita pasal cerah orang semaya cerah boleh tengok kita cerah pakat duduk selama mana perita ni tak mati lagi selama tu malaikat minta ampun apa jadah apa tu itu imej semaya apa wio tu semaya tak ada apalah selama mana jadah tak berlipat selama tu malaikat dia minta ampun pak kita dah pakai kakak 500 boleh boleh cekak dengan entah nak jalan kakak tengok sejik tu apa aku nak buat kena mukukai ke makam ada pakai ayat tu lagi tak ada apa-apalah. Aku nak buat apa yang aku buka kemakang. Dan pakai ayat tu ada pocok awasan beribun. Kita tilik kelebihan. Ingat rumah tu. Tak ada kira lah kemakang tak makan. Tu rezeki dia mau 500, 400 belah tu.
kita tak ada apa, kita buatlah. Ha, ni sahabat kata tak aye mau ni tidur dengan ekang, buku ni dah ni kau akang ni. Nyotudung boleh. Ha, nak basuh tak leh muka kau makan ada. Pas kau makan suruh mari nyok-nyok geno tu nekat di tengah jalan. Nyewe tu baik nekat pada kata kuping suruh, padahal bukan kuping suruh, tak aye mau ni. Pas tak aye mau ni tu basuh jawi tu bayar kalau sedia kikai hahut. Kikai tak aye ha terima. Oh ni, capo buahan dua tu tak aye mau ni. Yo ni mepak ah, dia kata gini berair, suruhnya hari dah. Tak dihidung nampak cunga. Oh busuk juga tu. Busuk sungguh. Oh bunyi molek tak haye moni. Bunyi sedak limon ni nak bunyi. Pas sore lagi tak ada kemakan suka ya gaya lah sejik. Ha tak ambil kena dah Allah. Ha kena Allah. Ha tu dia. Dia nak situ ya. Ha ni silap muka surah buat 3 hari kemarin. Duk kata kuping surah lah. Pada yang muka dia udungan eka. Pia tudung. Allah nak suka lelah letu tu. Ha tu. Kikak makan tu. 500 boleh. Ha jadi engkau ke pagi. Ha tengok dalam ni pula. Hakam ada lepas daripada tu dia katanya nah maknanya nak wayak kata itulah masuk dalam doa malaikat, masuk dalam minta ampun malaikat orang duk nati-nati semaya hingga dia berhadah atau berkata perkataan yang tiada takluk padanya pada kata kebajikan. Ha kata yang tubik sana ni bukan sakut dengan benda ada akhirat, maka batallah hok yang duk tunggu sana ni hok duk kirakan pahala, kirakan doa, kirakan semaya luculah habis sebab kita kecek had dunia. Ha, dah. Dan dimakian lagi setengah daripada pekerjaan yang dicita-cita akan dia akan pekerjaan dah gapo nama lagi duduk ia pada sahwa hok ni hok Tuhan duk cita. Ha mana dal cita-cita sarok lah hok sarok duk cita-cita sarok-sarok kena sungguh yang kita cita-cita nak duk sahwa. Ha karena sahwa ni satu fadilah yang paling besar lah bagi orang sembahyang jemaah. Sabi ada sahabat tanya Nabi, amal gapo Rasulullah yang mudah malam mudah masuk surga? Nabi jawab menjadi orang kebe. Ha be talil Rasulullah mau tak beso, amo tak beso takut nali. Ha tak apalah, jadi tu imej semaya. Oh, tu imej semaya kau teruk. Pas gapo lagi? Munduk sahwa. Pas sahwa kena kata teruk lagi tak ada lah. Nak kata apa sahwa lagi dah. Kalau bel tu dah boleh jadi pelek-pelek, boleh jadi tak ada bertemu huruf atau ketam nalai atau email pula takut tak pandai. Pas sahwa tak ana apa. Ha ni dia pengamalan yang mudah masuk syurga. Ha sebab itu setengah daripada pekerja yang cita duk sahwa ni masuk dalam syarak kena benar nah. Ha tu lagu mana panjang lebar tu kita ikuti semula pula deh. Amalan ni tengok sekat tu dia pun kolapel bedah. Ha wallahu alam.